Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan admin channel Hamizan. Nah, untuk kali ini admin akan memberikan sedikit tutorial, yaitu cara mencetak kartu anggota di SIM PKB bagi guru yang sudah aktif di website SIM PKB. Nah, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, ada baiknya jika teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe channel Hamizan dulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Kita langsung saja buka browser yang kita pakai dan kita ketikkan SIM PKB. Oke. Ini SIM PKB. Kalau sudah kita tekan enter. Oke, kalau sudah terbuka kita menuju websitenya langsung. Di sini kita klik login ini. Oke, kita sudah berada di halaman website SIM PKB. Selanjutnya kita akan login dengan user dan password kita. Oke, kalau sudah diisi tinggal teman-teman tekan login. Oke, sip. Sekarang kita sudah login di akun SIM PKB kita. Sekarang kita akan geser ke bawah dulu untuk mencetak kartu anggota SIM PKB kita. Oke, kita tekan ini, cetak kartu anggota. Lalu kita akan geser ke bawah dulu. Nah, di data komunitas ini kita bisa mencetak kartu anggota kita. Sini ada gambar printer, kita bisa langsung menekan dia atau diklik juga bisa. Oke, kita pilih ini yang ada gambar printer ini untuk mencetak kartu anggota kita. Oke, kita tekan, kita tunggu dia akan mendownload. Ini akan tersimpan otomatis ke dalam bentuk PDF. Sini kita sedang suruh menunggu atau sedang memproses. Oke, kita akan menunggu. Oke, di sini dia sedang mendownload. Oke, dia sudah selesai download. Kita akan mencoba buka kartu anggota yang sudah kita download tadi. Ini adalah hasil dari kartu anggota yang sudah kita cetak tadi atau kita simpan. Nah, teman-teman di sini bisa mengguntingnya lalu di laminating biar bagus, lalu dibagikan ke guru-guru yang sudah aktif di akun SIM PKB-nya. Oke, teman-teman, inilah sedikit tutorial cara cek akun SIM PKB atau mencetak kartu anggota di SIM PKB. Sekali lagi buat teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe channel Hamizan, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.